Cowok ganteng yang memenuhi kriteria menantu idaman ya. Kita panggil langsung ini dia, Gibran Martin. Gibran Martin, ya, aku ada artikelnya dulu, coba kita lihat artikelnya, yeah. Silakan. Gibran Martin mengaku sampai diputusin pacarnya gara-gara beradegan panas dengan lawan main di sebuah series. Oh iya. 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 Iya betul. Gara-gara beradegan panas. Parah lu. Jadi karena adegannya apa? Ada. Itu. Ya, bisa jadi kan siang. Bisa gini kan siang bolong kadang-kadang. Iya benar. Netizen gampang banget kebakar ya. Benar. Aku kan cuma nanya doang emang ih. Gampang banget kebakar terus. Benar. Itu ada di series. Kebetulan saya tidak baca sebelumnya. Jadi nggak tahu kalau adegan itu ada. Nah kebetulan waktu reading baru ketahuan. Dan waktu itu saya lagi pacaran. Dan saya bingung nggak tahunya. Jadi ya udah saya nggak kasih tahu awalnya. Sampai tayang. Betul. Baru diputusin di situ. Beneran gara-gara adegan itu? Iya, karena emang parah sih. Oh oke. Okay. Emang parah sih. Tapi kan kamu profesional ngejalaninnya. Udah pada kelar kan? Enggak juga. Iya enggak. Jadi karena dia karena bukan dari. Oh enggak juga sih. Karena bukan dari dunia kita. Kata-kata lo. Ya kan profesional, orang enggak, banyak betul. Film kan juga profesional. Ya sebatas betul. Itu aja udah. Lu tadi ngomong apa? Apa bukan begitu? Enggak juga. Enggak juga, tuh gitu. Oh. Paham? Ya enggak. Ya, jadi ketahuan di situ. Enggak, jadi sebenarnya ngasih tahu sebelum tayang. Oke. Okay. Jadi kayak, Beb, maaf ya. Gitu, sebenarnya. Si Beb enggak pernah ya dia suruh main adegan panas. Lu kan gak terima adegan main layangan kan lu gak terima. Lor, gitu kan gak terima. Gimana mau adegan panas kan kalau kena matahari pada copot semua. Waktu itu Igun sempat ditawarin adegan panas. Terus? Sempet tek. Hah sempet udah? Sempet tek terus di cut. Emang apa? Mukanya meleleh. Di awalnya gue jadi lu teman lu nyambel. Iya, teman gue panjang. Iya, maafin gue ya, Neva. Untung si Oge lagi diem nih. Gue mau nyeletuk tapi gue takut dimarahin dia. Oh, lu yang larang-larang. Iya. Terus akhirnya gimana? Pas diputusin? Ya udah salah juga sih, emang salah juga dan adegannya juga banyak, jadi nggak satu episode doang gitu. Oh. Jadi kan. Tapi kan cuan kan? Lumayan. Nah, kalau gue sih gue biarin aja. Iya, okay. Itu. Itu juga sarannya Erika, kan lawan mainnya waktu itu Erika. Ah. Erika juga udah bilang sih di lokasi kayak, Bran lu mendingan ngasih tahu deh. Karena daripada lu jadi masalah, terus kayak. Ya Erika sih. Yang tinggi itu kan? Iya. Itu teman aku juga. Asik. Hei temen gue selebriti ya semua, sorry ya. Tapi kalau kamu sendiri, sebenarnya suka pilih-pilih nggak kalau peran? Lumayan. Nah, biasanya kalau untuk adegan itu aku biasa tolak. Oke. Okay. Tapi waktu itu beneran nggak baca. Beneran nggak baca. Oh. Jadi kebetulan waktu itu ngeliat budget doang. Deal nih. Budgetnya bagus. Jadi kayak, oh ya udahlah santai orang jadi polisi kok jadi kapten. Oh. Paling apa sih? Oh ternyata ada di episode 2, 4, 5, jadi banyak. Banyak ya, bukan cuma satu. Banyak, makanya pasti diputusin sih. Kayak ya udahlah. Ya Allah deh, Lu ngapain sih?
Tapi gini, biasanya kalau yang kayak gitu, misalnya ada siapa? Nah, kayak gini wo, ngerti nggak wo? Iya udah lu diam santai, jangan semua orang lu gituin. Ada peran yang belum kesampaian nggak sama kamu sampai sekarang ini? Apa ya, paling ya jadi, ya itu udah sih, pengen jadi polisi gitu tapi yang action banget sih. Oke. Okay. Kan kalau kemarin juga polisi tapi drama ya, lebih ke dramanya tapi pengen banget yang kayak The Raid gitu sekalian. Kalau ini pengen jadi polisi nggak pernah kesampaian ya lu ya. Jadi kalau weh jujur, ya. Gue kemarin gue casting, gue suruh jadi polisi. Gak ada dialog, Wendy. Jadi gak ada dialog, kan cuma gue dilewatin doang. Bentar. Lu ditawarin jadi apa? Polisi tidur, Wen. Ya gak pantes, lu kan jatuhnya bendungan, bukan polisi tidur. Polisi tidur mah kecil segini dong. Maafin ya, jangan masukin ke hati ya, Wendy bercanda doang. Wendy bercanda. Tapi sekarang ini, kita mau tantang untuk Gibran ya. Gibran jadi apa, acting? Gibran jadi cowok playboy yang ngerayu Ayu, padahal Ayu udah punya pacar, yaitu Wendy. Terus dia ngapain nih? Pasti ya pohon. Jadi pohon lagi ya. Oke, coba Ayu, mana pohonnya masuk? Pindah ke Ayu. Iya. Kadang-kadang lu kasih peran yang bener dong. Masa udah ini mega bintang lu suka kasih apa, Oma? Apa-apa, Oma? Masa pohon? Masa pohon sih kadang-kadang. Gua seneng jadi pohon karena kan. Suatu cerita ketika Gibran mencoba ngegombalin Ayu Ting Ting. Gibran. Ya. Ini Ayu kan tahu kan? Penyanyi dangdut tahu kan? Kamera roll. Ayu di bawah pohon. Action. Ayu di bawah pohon. Oh iya. Angkernya di sini? Ah bukan, ya gimana nggak angker orang dia sendirian mulu pohonnya. Pohonnya cuma sendiri di sini. Kamu tahu ada rumah sakit dekat sini nggak? Hah? Rumah sakit emang kenapa? Gula darah aku naik terus kalau melihat kamu, manis banget. Oh, bisa aja. Kakak. Gue nggak mau ya. Kakak terbuka. Tahan dulu lah. Dia kalau pohon ini. Kan sakit banget gitu. Apa siapa ya, Pak? Saya bentar. Saya kesini bukan mencari kamu. Hah? Karena kamu sudah saya putusin. Saya sudah menikah dengan wanita idaman saya. Tak lama datanglah wanita idamannya Wendy. Siapa? Papa. Cerita datang. Saya sudah menikah dengan siluman ular derik. Wendy menunjukkan kesetiaannya, dia selalu mengecup kening kekasihnya. Profesional. Gimana ya profesional? Profesional. Dengan mana sih? Aku sangat. Kamu bi. Wendy mengecup kening kekasihnya. Musik romantis, hey, musik romantis. Aku sayang sama papa. Aku sayang sama papa. Sayang aku kan? Papa sayang aku kan? Papa sayang banget sama mama. Bentar. Angker banget. Papa sebenarnya mau cium mama di bagian kening. Cuma papa lihat rambut mama banyak sampah ya.
Oh bukan. Oh, Wendy. Oh, makanya jangan suka berguru, jadi begitu. Ya udah, Papa kerja dulu ya. Cium, Wen. Profesional. Musik romantis dong. Inilah yang bikin netizen baper. Mbak ikut makan di meja bulat ya. Dan akhirnya mereka berakhir bahagia. Mari dong, jalan dandeng. Tapi sekarang ini ya. Ada salep gatel gak? Ada pernyataan dari Om Roy Martin ya, yang butuh diklarifikasi langsung oleh Gibran. Aku punya tayangannya dulu ya, ini dia. Yang penting sama keluarga. Bentar, maaf. Ini dua-duanya jomblo. Ini lo, anak muda. Gimana dia? Datang lagi. Komentar saya cuma memalukan. Orang tua gue tidak ada yang nuntut. Lu yang nanya terus. Gue bingung jawabnya. Kalau orang tua gak nuntut lah. Pokoknya kita jalanin. Kita jalanin step by step. Yang penting mereka bahagia. Kenapa sekarang kamu sama Gading malah kompakan jomblonya? Itu susah banget di pacar beneran. Susah diputusin mulu. Gading juga begitu. Pacar Cina. Gading curhatnya sama saya juga curhatnya sama dia soalnya. Biasanya gara-gara apa sih? Jakarta persaingan keras sih. Gibran, tapi kalau emang lo pengen banget punya pacar, gue lepas deh yang tadi. Emang lagi mau syuting aja, lagi mau syuting. Kamu kalau dapat begitu, mau syuting apa adegannya sama dia mah boleh. Boleh ya. Susah. Pokoknya gak terlalu banyak nuntut, dia makannya cuma jagung doang kok itu. Tapi kalau dari papa, dari parut. Suka nargetin gak? Kamu harus minimal Natal besok kamu udah punya pacar gitu. Ya ultimatum dia 2 tahun lagi saya harus sudah nikah sih. Emang sekarang usia berapa tahun? Aduh, 30 sekian. Ya gak apa-apa lah. Ini 42 belum apa-apa ini. 42 ya? Eh, lu 42 ya? Eh. Oh, bapak. Oh, bapak kupingnya lu pindahin. Emang orang kalau sering operasi kena ke sini. Tapi Gibran, kriteria cewek idaman lu tuh kayak gimana sih? Yang apa ya? Yang template lah ya, yang setia lah ya, yang baik gitu. Yang baik, napak kayak kakinya. Napak bumi ya, Shay. Napak bumi ya. Istri setia yuk. Yo, lu udah lama gak nyanyi istri setia yuk? Udah gak usah kayak istri setia deh, laki dulu aja setia, nyanyi istri setia deh. Sabar. Jadi sering bengong nih, gak jadi merit. Jangan bengong. Giliran lu bengong tadi gak gua apa-apain. Giliran gua bengong dibilang gitu, arwah. Nanti kita akan lanjutin lagi ya, tapi ada informasi penting dulu nih ya, akan dikasih tahu sama Miss Tip. Silakan.